Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan masak sop seafood nih. Sebelum kita lanjut cara masaknya, jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu agar saya semakin semangat membagikan resep ke kalian. Oke, semua bahan sudah saya siapkan ya. Ada udang sama cumi yang udah saya cuci bersih dan potong-potong, dan pastikan tinta cuminya bersih. Kemudian ada pelengkap sayur sebagai berikut. Ini juga udah dalam keadaan bersih ya. Selanjutnya ada bawang putih sama bawang bombay. Nah, pertama kita iris bawang putih sama bawang bombay dulu ya. Oke, setelah semuanya selesai, lanjut kita tumis si bawang bombay sama bawang putih ini sampai harum. Kemudian tambahkan sedikit saus tiram, langsung matikan kompor. Kemudian kita sisihkan dulu. Oke, kita didihkan air sampai mendidih. Lanjut kita masukkan semua sayuran. Yang pertama kita masukkan adalah wortel sama cumi dan udang. Berikutnya langsung sayuran yang lainnya ya. Nah, udah jadi nih sup seafoodnya. Lanjut kita plating, kita pindahkan ke mangkuk agar si sayuran tidak terlalu matang di panci. Oke, sekian dulu, dan jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya agar saya semakin semangat membagikan resep ke kalian. Saya akan menikmati sup ini selagi panas. Wassalamualaikum, dadah.